Jadi kalau dengan seperti tekurup tadi menganggap tidak menjadikan urungnya hujan, dia naik kepada murtad. Nah, jadi kita umat Islam ini cuman ada satu amalan-amalan dengan doa, dengan munajat, dengan meminta kepada Allah, itu yang diperbolehkan. Kalau budak sakit kita berdoa. Macam lagu mereka, ada ubat-ubat demam tapi lagu mereka Likhom satun itu ubat budak demam. Tangkal penyakit. Jadi kalau cucung nangis, embeklah tiga ikut itu. Bawang abang, kapur nginang, minyak sayur. Kalau bagus minyak kelapa, palado minyak zaitun. Dimok-mok ilah badannya. Gecek ibai bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Ya nana. Nah, ngapo itu? Nah, ini jok ini. Jok ini. Ustaz dan nananyo. Ini Pak Ustaz, misalnya kan gitu ada hajatan gitu ya. Hari ini mendung. Jadi kami itu beli itu sprit. Nah, sprit itu ditanam di tanah itu, di tanah. Jadi palanya ke bawah, itunya ke pucuk. Maksudnya supaya jangan hujan gitu Pak Ustaz. Tapi tanamnya itu kita baca selawat. Selawat 3 kali. Mana tuh Pak Ustaz? Apa itu murtad apa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dalam pelajaran tauhid, Allah ta'sirat minal kainat bi tab'ihi wa bi quwwatihi. Allah ta'sirat minal kainat bi tab'ihi wa bi quwwatihi. Tidak ada perbuatan kainat. Kainat itu ibu perbuatan makhluk. Allah ta'sirat minal kainat bi tab'ihi wa bi quwwatihi. Dengan tabiat dan kekuatannya. Ibu, ini dalam ilmu tauhid salah satu yang harus ditanamkan bahwa apapun perbuatan makhluk pada alam semesta ini tidak memberi bekas. Jadi kalau dengan seperti tekurup tadi menganggap tidak menjadikan urungnya hujan, dia naik kepada murtad. Nah, jadi kita umat Islam ini cuman ada satu amalan-amalan dengan doa, dengan munajat, dengan meminta kepada Allah, itu yang diperbolehkan. Ya, minta dengan Allah, misalnya nganten ke seminggu sebelum nganten kan salat hajat. Ya Allah ya Tuhanku, minggu pucuk ke kami nak nganten kan, kau sudah tahu akan hajat kami. Minta kepadamu ya Allah, sekiranya kau akan menurunkan sesuatu hujan, minta ya Allah jangan kau turunkan kecuali sesudah acara kami. Jadi doa itulah yang baca dengan maco apa yang nak dibaca Quran. Kalau kita maco Yasin, ngapo nak Yasin? Karena ada hadis Nabi, surah Yasin lima qiri'ah lahu. Surah Yasin tergantung dengan apa hajat kita. Kalau budak sakit kita berdoa. Macam lagu mereka, ada ubat-ubat demam tapi lagu mereka Likhom satun itu ubat budak demam. Likhom satun utpi bihi atau utpi biha harrol wabak. Jadi bagiku ada 5. Dengannya dapat menghapuskan, menghilangkan panasnya penyakit. Al-Mustafa, Nabi Muhammad.
wal murtada Sayyidina Ali wa benahuma Hasan Hussein wa Fatimah Siti Fatimah li khamsatun nutfi biha harral waba wal hatima al mustafa wal murtada wa benahuma wa Fatimah. Itu kalau buat diri dewek, kalau cucung sakit lanang apa betina, cucung lanang lahu khamsatun utfi biha, kalau cucung betina laha khamsatun, kalau ngubanti wong sakit wong tul betina laha khamsatun, kalau dia nyu wong lanang lahu khamsatun, mbek minyak borei badannya. Nah itu lagu mereka, cuma sangat terbangan liham satun utubi hai ngam dengar baca cepat baik. Jadi doa salawat munajat Allah. Apa lagi Bu? Allah alam. Ada lagi Bu Ibu? Assalamualaikum Tas. Ini yang dimak tanya ke Tas. Kita ni punya cucung. Kalau nangis ni sudah diberi minyak kayu putih. Lah pokoknya lagi salah kelak kan. Nah tak tahu ada ngaji ni. Yuk dopo berbulu ke babang tayu. Muntah dah Tas. Kalau dia hanya sebagai ubat dah apa. Jadi kalau pelajaran yang anak dapat bawang itulah cik. Bawang abang yang lanang. Mbek ganjil, sikok 3-7. Njuk kapur. Kapur nginang itu ibu, itu ubat besar. Kapur nginang cuman yang asli, yang memang dari kulit kerang. Ya, yeah? Njuk iminya 3 ikok itu mau ibadahnya. Habis mandi sore, tiduklah itu nyenyak. Cuman bacaannya baca doa Nabi bismillahilladzi la yadurru tidak pakai hu la yadurru tidak bukan la yadurruhu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah tidak akan ada satu pun apapun pada alam semesta ini yang akan mendatangkan mudarat. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu ibu dibaca 3 kali sudah asal, 3 kali sudah subuh, tangkal penyakit. Jadi kalau cucung nangis, mbeklah 3 ikok itu, bawang abang, kapur nginang, minyak sayur. Kalau bagus minyak kelapa, palado minyak zaitun. Dimok-mok ilah badannya. Gecek iba ya bawang. Dipok-pok ini. Ganjil tapi bawang lanang yang dewean deh. Hah? Iya jadilah selado kapu baik. Iya. Angat itu bak kapu tuh. Masih? Bismillahilladzi. La yadurru. La yadur dot bukan dal la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah tidak akan ada yang dapat mendatang kemudarat baik dari langit maupun dari bumi. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Yeah? Nah, nyampi abahnya yang agak bayan. Segala jampi yang tak maju. Nyampi abahnya. Iya. Oh, anaknya. Iya. Mengalih kedukaan. Masih ada, Bu? Ya, nani pulo. Bes.